أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن له كفوا. Kita akan membahas tentang perbedaan ikhfa, izhar, dan iqlab, tanwin tadi. Ikhfa, maka efek bunyinya yang asalnya sami'un, jadi sami'um. Bunyi nun mati berubah menjadi mim mati. N-nya menjadi M kalau dilatenkan. Tuh, nun mati menjadi mim mati. Bunyi N menjadi bunyi M jika dilatenkan. Sami'un asalnya, sami'un basir. Unnya N ini tuh jadi sami hukum membaca lafadz Allah di mulut ketika mengucapkannya sementara suara A-nya lebih mendekati O. Allah, Allah, jangan tipis dan tebal, ini masih tebal. Dibaca tebal berbunyi O Allah karena sebelumnya berbaris di atas atau fathah. Ini fathah. Ah, gak tahu, pokoknya yang ada garis gitu di atas tebel. Allah gak mungkin Allah, Allah. Atau ini Nasrum minallah. Bukan minallah, minallah. Kenapa? Karena sebelum lafadz Allah ada huruf nun. Ini huruf berbaris di atas. Bisa dikatakan lafadz Allah dibaca tebel kalau sebelumnya baris atas cukuplah, itu juga. Karena enggak mungkin tiba-tiba di sini ada baris enggak ada hurufnya kan? Pasti ada hurufnya. Tapi kalau ingin lengkap, lafadz Allah ini dibaca tebel karena ada huruf yang berbaris di atas. Kalau enggak fathah dhamma. Itu juga. Hukum mim mati. Nih, ibu dan bapak yang sudah memiliki Assalamualaikum mirfako. Ada lahum masal. Saya ambil satu dari idgham mimmi atau idgham mutamasilen. Kemudian dari ikhfa safawi saya ambil yang pertama naba'ahum tuh. Naba'ahum bil haq. Naba'ahum. Ya. Yang idhar safawi saya ambil wahum piha di halaman 30. Nih lihat perbandingannya nih. Idgham mimmi tuh. Topik bahasan kita adalah mau menjadikan kedip-kedip tuh. Mim matinya ketemu mim hidup tuh. Merah ketemu biru. Lebur berarti idgham, idgham mimmi atau idgham mutamasilin. Ditahan karena ada gunahnya, mimnya bertasdid. Didan dengung, ditahan dengung itu. Karena sama-sama seperti gunah. Kenapa terjadi? Tuh, karena mim matinya bertemu dengan mim hidup.